Oke, baiklah. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana caranya meloading multipad control yang gunanya yaitu untuk menambah variasi dari style. Bisa jadi juga kita gunakan untuk mengiringi RAL. Oke, cara cara loadingnya bisa ada dua macam. Bisa jadi melalui USB di sebelah sini, di sini. Tombol ini itu ada namanya loading untuk multipad yang di tengah sebelah kiri. Bisa jadi kita langsung loading di sini. Langsung aja loading tekan di kok tombol JII, I sebelah kanan. I sebelah kanan. Oke, itu ada RAL yang sudah dibuat RAL untuk bermain, bagaimana kita mengiringi orang bernyanyi atau ngiringi RAL. Oke, baik, kita coba bagaimana cara menggunakannya. Oke, kayak gini. Cara menggunakannya yaitu kita harus mainkan nada dan menekan RAL seperti ini. Oke. Nah, bisa ditambah bunyi bass. Oke, tambah bunyi bass, bisa juga kita tambah bunyi string. Bunyi stringnya ikut. Jadi kalau kita cara bermainnya begini, untuk menggunakan biar gampang, bagi yang belum bisa bermain piano, kayak gini caranya. Stopkan dulu, ini untuk stop sebelah sini, sebelah kiri, itu caranya begini. Kau bagaikan rahwana menculik Dewi Sinta dari tangan si Ya, itu adalah cara bagaimana menggunakan multipad control sebagai pengiring RAL. Sekian tip dari saya. Terima kasih.